ada pilkada di sini. Ada apa tanggal 9 Desember? Ya, tahu tanggal 9 Desember pilkada serentak seluruh Indonesia. Tahu tanggal Desember 9 Desember tahun 2020. Harapan saya waktu penyoblosan nanti ikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Jadi semua pakai masker yang benar, jaga jarak, dan setelah beres itu cuci tangan kalau perlu, pulang ke rumah mandi bersih. Coba supaya tidak tersebar di keluarga kalau ada apa-apa. Itu harapan saya itu. Harapan saya semoga penyoblosan itu tidak dilanjut. Yang ada gangguan tetap yang nomor satu di dalam lingkungan itu aman, tertib, tidak ada masalah dan kendali masalah penyoblosan di yang akan datang bulan 9 Desember harus sesuai protokol COVID ya, sesuai protokol, sesuai prosedur aja ya, prosedur pemerintah, jalankan itu aja. Semoga besok tanggal 9 biar tenang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Haryanto, Ketua Bawaslu Kabupaten Sukabumi. Semua paslon yang ada di Kabupaten Sukabumi, yaitu 3 paslon dari nomor urut 1, 2, dan 3 mentaati protokol kesehatan. Dan kita juga akan memastikan di Pilkada 2020 ini tanggal 9 Desember untuk taat protokol kesehatan sesuai dengan aturan yang dianjurkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Menjelang hari H, tentunya kita sangat siap dan dengan protokol kesehatan kita sudah siap melaksanakan proses pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 9 Desember nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ergani Muhammad, PJS Bupati Sukabumi, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Sukabumi untuk mensukseskan Pilkada 9 Desember 2020. Mari kita ciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat menjelang Pilkada. Saya mengajak seluruh masyarakat untuk berperan serta secara aktif untuk datang ke TPS 9 Desember nanti.